kami tukaran teman-teman, gantian istri saya yang membawakan motor. Mungkin ngambilnya di tambak ini, teman-teman. Masih banyak pandan laut, teman-teman. Belok ke kanan, bukan ke kanan. Jadi di depan ini simpang ya teman-teman. Kalau lurus ke Badak Hilir, kalau belok kanan ke Lenorin. Jadi kita pilih belok ke kanan. Cerah ya teman-teman, walaupun tadi sempat anginnya deras dan ada beberapa jalan yang basah. Ini sudah masuk waktu asar ya teman-teman. Tapi kami tadi sudah sholat jamaah. Ini yang di atas itu adalah pipa gas ya teman-teman. Ambil
dia ada ornamen seperti piala itu. Kita ambil kiri. Daerah ini namanya daerah Kampung Baru. Pasar ini kita belok kanan. Dulu saya pernah nyasar, saya lurus. Nah, jadi setelah ini belok kanan. Setelah tadi belok kiri, kemudian kita sekarang belok ke kanan, bukan lurus ya teman-teman. Jangan nyasar. Kita belok ke kanan. Sepertinya layaknya pusat kotanya tuh, pusat kecamatan Morobadan, pusat keramaiannya. Ini jual makanan, jual elektronik, hampir jual plastik, aksesoris, pakaian. Sampai jalur sini kita ikutin aja ya teman-teman jalur utamanya ini. Jalur utama ini akan tembus ke simpang 3 Muara Bada, tembus ke jalan poros teman-teman nanti. Alat beratnya.
hamparan hijau desa tanah datar, teman-teman. Mogok mobilnya. Enggang, mun orang kada tahu bahasa Kutai bilangnya enggang. Di jalan sangat bagus teman-teman, di simpang ini dulu sangat rusak juga. Yang daerah sini lumayan, baru dibilang lumayan. Nah tapi kalau di sini sudah ini ya jalan.